Halo, balik lagi di bareng. Halo, balik lagi bareng gue di channel Adetel TV. Ngeng. Nah, sekarang gue mau bikin vlog singkat nih. Gue cuma pengen nanya sama kalian. Buat kalian, apa sih yang disebut dengan cowok ideal? Nah, buat kalian nih, cewek-cewek nih, atau kalian pun cowok juga, nah, cowok juga boleh ikut jawab. Cowok ideal tuh kayak gimana? Dan gue punya 3 poin untuk cowok ideal. Kita mulai sebutnya satu-satu. Yang pertama, cowok ideal tuh harus bersih. Karena kenapa? Gue sering banget ngeliat cewek sering ngomong kalau misalkan dia bilang, menurut gue cowok mau warna kulitnya gelap, itu gak masalah, yang penting bersih. Let's see, itu yang maksud gue dengan bersih. Bersih dalam artian ya mungkin enak dilihat, good looking, enggak kucel gitu. Dan percuma dong kalau misalnya kulit lo putih atau kulit lo memang gelap tapi lo kucel. Yang kedua, aroma badan alias enggak bau. Gimana menurut kalian? Setuju enggak? Dan salah satu hal yang mungkin menurut gue cowok tuh emang gak boleh bau, walaupun ya gak boleh wangi-wangi juga, tapi gimana ya, makanya kalian idealnya yaitu gak bau. Dan salah satu hal yang selalu gue pikirkan adalah ketika seseorang tuh memiliki atau mengidap dengan bau badan, apakah mereka sendiri tuh ngerasa gak sih sebenarnya bau badan? Dan menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Dan terakhir, yang terakhir yaitu humoris. Setuju gak kalau menurut kalian humoris adalah salah satu kriteria untuk cowok ideal atau idaman para wanita? Karena untuk yang cari yang humoris, mungkin mulai pegal. Mungkin banyak juga cewek yang nyari cowok yang humoris. Setuju? Kalau setuju tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian vlog singkat gue kali ini. Buru-buru banget karena emang ya gue sibuk ya. Jadi sekian, jangan lupa di subscribe. Oke, udah di subscribe. Karena dengan kalian subscribe udah cukup membantu gue untuk terus kreatif bikin vlog-vlog selanjutnya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bareng gue Adetora di Adetora TV. Ngeng.